Jumpa lagi guys dengan Hafid Bayu. Kali ini saya mau membagikan proses pembuatan kusen jendela dengan ukuran 40x150 untuk jendelanya nantinya ya guys, dengan bahan kayu bengkirai. Gimana dengan prosesnya? Kita simak aja ya guys. Untuk proses pertama seperti biasa, saya pasah terlebih dahulu bahan-bahannya. Dan di sini saya pasah dua sisi ya guys. Untuk ketebalannya sebelah, untuk lebarnya sebelah. Jadi masih letter L. Dan nantinya untuk menyamakan lebarnya, saya gergaji menggunakan table saw. Untuk lebih lengkapnya kita simak aja guys video selanjutnya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Untuk yang baru bergabung, silahkan tinggalkan like, share, comment, and subscribe.